Halo guys, Nobel di sini. Kali ini saya mereview mesin bed dryer. Ini yang kapasitasnya 500 kilo. Untuk pemanasannya menggunakan gas LPG. Nah, untuk motor full lengkapnya, jangan lupa kalian untuk like, comment, share, channel ini. Jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami, serta install aplikasi kami juga di Play Store HP kalian. Dan ini buat kalian yang mau tahu lebih lengkapnya tentang mesin pengering ini, juga bisa untuk klik linknya di deskripsi di bawah ini. Nah, untuk di samping saya kali ini ada mesin bed dryer. Ini yang tipenya itu 500 kilo. Untuk pemanasannya menggunakan gas LPG. Jadi nanti untuk mesin bed dryer ini ada dua komponen yang penting. Nanti di bagian sini ada mesin pemanasnya dan juga untuk box penempatan dari materialnya. Untuk cara kerja dari mesin bed dryer ini, jadi untuk material yang akan kalian keringkan nanti kalian bisa masukkan aja ke dalam boxnya ini. Dan nanti untuk di bagian dalam boxnya ini akan ditembakkan udara panas melalui mesinnya ini. Dan nanti untuk material kalian bisa lakukan pengadukan juga setiap 1 jam sekali untuk pengadukan dari materialnya ini. Untuk spesifikasi dari mesinnya sendiri, nanti yang pertama dari mesin pemanasnya ini, untuk materialnya sudah terbuat dari material full stainless, jadi tentunya perawatan sangat mudah. Dilengkapi juga dengan sistem kontrol yang sudah full otomatis di bagian sini. Nanti ada beberapa komponen juga, nanti ada power, fungsinya untuk menyalakan dan mematikan dari mesinnya. Ada timer untuk mengatur waktunya, bisa diatur waktunya maksimal sampai 10 jam. Dan nanti dilengkapi juga dengan termo kontrol suhunya, bisa diatur dari 30 sampai 110 derajat. Dan nanti untuk dimensi dari mesinnya ini, untuk lebar depannya ini 66 cm, lebar ke belakangnya 80 cm, dan nanti untuk tinggi dari mesinnya ini 45 cm. Dan nanti untuk penggerak dari mesinnya ini juga menggunakan listrik sebagai sistem otomatisnya. Untuk daya listriknya cuma 450 watt saja, jadi listrik digunakan sebagai sistem otomatisnya saja. Dan nanti untuk bahan bakar pemanasannya tetap menggunakan gas LPG. Untuk di bagian boxnya ini seperti ini, untuk materialnya dari plat besi baja, jadi tentunya sangat kuat juga. Ini bisa dibongkar pasang juga atau di knockdown, jadi memudahkan kalian untuk mindah-mindahkan dari mesin bed dryer ini. Untuk dimensi dari boxnya sendiri, nanti untuk lebar depannya ini 120 cm, untuk panjang ke belakangnya 240 cm, untuk tinggi dari mesinnya ini 120 cm. Dan untuk di bagian dalamnya dilengkapi juga dengan kasa, untuk kasanya sendiri nanti sudah double layer, jadi tentunya sangat kuat juga. Dan nanti untuk di bagian boxnya dilengkapi juga dengan satu lubang output untuk pengeluaran material kalian setelah selesai proses pengeringannya. Untuk mesin bed dryer ini bisa kalian gunakan untuk pengeringan biji-bijian nanti seperti padi, jagung, itu juga bisa kalian gunakan. Kalau untuk mesin bed dryer ini kami juga memiliki berbagai macam pilihan kapasitas. Nanti mulai dari 500 kilo seperti ini, lalu di atasnya lagi ada 1 ton, ada 2 ton, 3 ton, 4 ton, dan paling besarnya ada yang kapasitas 5 ton. Untuk bahan bakarnya kami menyediakan dua pilihan, ada yang tipe gas LPG, ada juga yang tipe kayu bakar atau sekam. Selain untuk kelebihan dari mesin bed dryer ini juga sangat banyak. Nanti mulai dari mesinnya, untuk materialnya sudah dari full stainless, jadi tentunya perawatan sangat mudah. Sistem kontrolnya juga sudah full otomatis. Nanti dari mesinnya ini dilengkapi juga dengan peredam panas, jadi meskipun kalian pegang dalam keadaan operasional tidak akan masalah. Dan juga dilengkapi dengan seluruh valve-nya juga sebagai pengaman gas dan buka tutup dari gas yang tersebut. Dan untuk di bagian box-nya, ini nanti bisa dibongkar pasang atau di knockdown, jadi lebih mudah untuk mindah-mindahkan dari mesinnya ini atau box-nya ini, dan juga memudahkan waktu pengirimannya. Lalu untuk mesin bed dryer ini juga mendapatkan garansi selama 1 tahun atau spare part. Pengiriman juga support ke seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya free packing juga waktu proses pengirimannya. Nah, setelah saya jelaskan semua tentang spesifikasi dan kelebihan dari mesin ini, langsung aja untuk cara operasional dari mesinnya. Dan yang pertama bisa dihubungkan dulu selang regulatornya ke tabung gas LPG, lalu bisa hubungkan untuk stekernya ke arus listrik, langsung aja diatur bagian panelnya. Untuk mengatur panelnya yang pertama tampaknya dulu. Ya, terlihat begituan, lalu termo kontrolnya langsung aja nyalakan, baru tombol powernya seperti ini. Kita mesin sudah menyala. Nah, untuk mesinnya sudah menyala nanti seperti ini contohnya, jadi nanti akan menembakkan udara panas ke dalam boxnya ini. Dan nanti untuk cara matikan mesinnya bisa langsung aja matikan dari tombol powernya atau bisa menunggu dari timer yang diatur tercapai. Lalu untuk mesin ini nanti juga dilengkapi juga dengan sistem overheating. Nanti apabila suhu yang diatur tercapai, otomatis pemanasan akan mati sendiri. Dan nanti apabila suhunya sudah mulai turun, nanti pemanasan akan menyala kembali. Nanti dari sistem pemanasnya dia akan mati nyala selama timer yang kalian atur tercapai. Lalu untuk mesin pengering kami juga memiliki berbagai macam pilihan. Nanti mulai dari mesin pengering pertanian ada bed dryer, lalu ada rotary dryer, ada vertical dryer, lalu ada juga untuk mesin pengering serbaguna ada pemanas ruangan. Contohnya seperti ini nanti untuk mesinnya nanti kalian bisa gunakan untuk box atau juga dengan ruangan. Ada juga untuk mesin pengering makanan ada oven cabinet. Ada spinner minyak, ada juga burner kebab, lalu pengering laundry, kami ada tumble dryer, lemari pengering, pengering helm, pengering karpet, pengering sauna, pengangkat sauna, dan pengering sepatu. Oke, terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami, serta salam aplikasi kami juga di Play Store kalian. Dan nanti buat kalian yang mau tahu lebih lengkapnya tentang mesin pengering ini, juga bisa untuk klik link ada di deskripsi di bawah ini.
Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.